Saat ini udara yang kita hirup setiap hari telah tercemar oleh zat-zat asing yang datang dari banyak sumber. Salah satunya adalah asap knalpot kendaraan bermotor. Pencemaran udara oleh zat-zat asing ini membahayakan kesehatan kita. Biasanya kita akan mengalami gangguan pernafasan karena pencemaran udara ini. Salah satu cara untuk mengatasi pencemaran udara adalah dengan menanam tumbuhan di sekitar kita. Ini karena tumbuhan menghasilkan oksigen yang penting untuk tubuh kita. Tubuh tumbuhan tersusun dari beberapa bagian. Di bagian paling bawah ada akar, lalu batang, daun, bunga, buah, dan biji. Daun biasanya berbentuk lembaran tipis berwarna hijau. Warna hijau pada daun ini disebut klorofil. Berdasarkan bentuk tulang daunnya, tumbuhan dapat digolongkan menjadi 4. Pertama yaitu tumbuhan bertulang daun menjari. Contohnya pada daun pepaya dan singkong. Kedua yaitu tumbuhan bertulang daun menyirip. Contohnya pada daun mangga dan daun jambu. Ketiga yaitu tumbuhan bertulang daun melengkung. Contohnya pada daun eceng gondok. Keempat yaitu tumbuhan bertulang daun sejajar. Contohnya pada daun jagung dan padi. Berdasarkan tepi daunnya, tumbuhan dapat digolongkan menjadi 2. Pertama yaitu tumbuhan bertepi daun rata. Contohnya pada daun nangka dan daun bougainville. Kedua yaitu tumbuhan bertepi daun bergerigi. Contohnya pada daun mawar dan kersen. Kegunaan daun bagi tumbuhan ada 3, yaitu sebagai tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau proses fotosintesis. Yang kedua sebagai alat pernafasan tumbuhan, dan yang ketiga sebagai tempat pengeluaran uap air yang berlebih. Karena daun menjadi tempat terjadinya fotosintesis dan menghasilkan oksigen yang penting bagi manusia, marilah kita menjaga kelestarian lingkungan kita dengan menanam pohon dan merawatnya.